Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Berulang-ulang dia memanggil nama saudaranya yang telah masuk ke dalam lambung kesejatianku. Namun tak juga yang dipanggil bangkit seperti yang sudah-sudah. Jika kegelapan berlebih telah mengganggu perjalanan kesadaran semesta sehingga mempengaruhi perjalanan makhluk berkesadaran yang menghuninya, maka aku akan berusaha menapis kegelapan itu di dalam lambungku. Walau kegelapan itu menyamar sebagai hidangan empuk daging domba yang lezat, aku tak akan tertipu. Biarlah aku yang akan menjaga perjalanan ini berlangsung, karena memang itulah tugasku lahir ke dunia. Lihatlah perutku yang besar. Lihatlah badanku yang gemuk. Di sini, di dalam lambung ini, segala kegelapan yang berlebihan telah kutapis dan kumurnikan. Jika sudah termurnikan, maka pada saatnya akan kukeluarkan lagi dalam bentuk yang lebih indah. Namun jikalau memang kegelapan itu tak lagi bisa dimurnikan, akan kubakar ia menjadi abu. Kemenduaan duniawi mutlak harus ada. Tetapi jika salah satu sisi telah melampaui sisi yang lain, maka penyeimbangan kembali mutlak diperlukan. Brawijaya menyetubuhi wandan kuning, menuruti petuah para pujangga. Siapa tahu bisa sembuh dari sakitnya, sakit yang ada di kakinya. Wandan kuning telah disetubuhi Prabu Brawijaya, dan 3 malam kemudian sakitnya berkurang. Brawijaya terus menyetubuhi wandan kuning hingga hilang sakitnya. Babat tanah Jawa pasisiran, pupuh 2, dandang gulo, podo 12. Lelaki gagah itu mengaduh di atas ranjang. Beberapa orang duduk bersila tak jauh dari ranjang berukir tempat dia telentang. Setiap kali menggerakkan kakinya, rintihan kecil keluar dari mulutnya. "Katakan, Bapak, tidak usah sungkan untuk mengatakannya. Yang penting bisa membuat Kakanda sembuh. Saya pasti dengan sukarela akan mengusahakan apapun syarat tersebut," kata seorang wanita berkulit kuning langsat yang duduk di sebuah kursi berukir di dekat ranjang. Bahasa Sanskerta yang diucapkannya sangat fasih dan jelas. Orang yang dipanggil Bapak menyembah sejenak. "Kasinggihan dawuh, Gusti Putri, mohon terlebih dahulu dimaafkan kelancangan hamba ini." Wanita yang dipanggil Gusti Putri mengangguk. Orang yang dipanggil Bapak terdiam. Dia tampak ragu, namun kemudian dia memberanikan diri untuk bicara. "2 bulan sudah ramuan-ramuan yang hamba berikan kepada Gusti Kertabumi tak menunjukkan khasiat berarti dalam menyembuhkan kaki beliau. Sedih hati hamba mengetahui hal ini. Setiap kali selesai memberikan ramuan, hamba berharap agar kesembuhan segera datang. Setiap kali hamba pulang ke kediaman hamba, dan untuk beberapa hari kemudian harus datang lagi untuk memeriksa keadaan Gusti Kertabumi. Dalam perjalanan ke istana, hati hamba senantiasa berharap-harap agar Gusti Kertabumi sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Namun harapan hamba tinggal harapan, dan tadi malam saya mendapatkan mimpi." Orang yang dipanggil Bapak terhenti sejenak. Wanita yang dipanggil Gusti Putri mengernyitkan keningnya. Tak terkecuali lelaki di atas ranjang yang tengah telentang menahan sakit serta beberapa pengawal khusus yang juga hadir di sana. "Mimpi?" tanya wanita itu tak sabar. "Benar, Gusti Putri.
mimpi yang berhubungan dengan Gusti Kertabumi. Maksud kamu? Yang ditanya tak segera menjawab. Setelah menghela napas, baru terdengar jawaban. Hamba melihat Resi Agastya bertriwikrama. Beliau bertriwikrama tepat di atas istana keling ini. Dan ketika tubuh beliau sebesar anak gunung, beliau menunjuk sebuah tempat di sebelah timur. Entah bagaimana, hamba bisa melihat deretan pulau di sana. Yang tengah ditunjuk oleh beliau, pulau itu cukup hamba kenal karena hamba pernah berkunjung ke sana ketika armada laut Majapahit menarik upeti di kawasan itu. Kepulauan itu adalah Wandan, yang terletak di sebelah timur laut Pulau Dompo, tak jauh dari Maluku. Seluruh yang hadir mendengarnya dengan seksama. Dan tiba-tiba hamba melihat jabang bayi lelaki bercahaya muncul di lautan sekitar Kepulauan Wandan. Cahaya yang memancar dari tubuhnya menyorot jauh ke barat, terarah ke Jawa. Hamba melihat kemudian, cahaya itu menerpa tubuh Gusti Kertabumi. Dan dari tubuh Gusti Kertabumi, cahaya itu berubah menjadi semakin kemilau, menerangi Pulau Jawa. Hanya Pulau Jawa saja. Semua yang hadir masih takzim menyimak ceritanya. Hanya sebatas itu mimpi hamba. Hamba sama sekali tidak memahami apa maknanya.